Siang-siang begini enaknya jalan-jalan, teman. Hats, itu ngapain Sobat Oton sendirian begitu? Hei kamu, kita main yuk. Oh iya, teman-teman di rumah sudah pada tahu dong sama Sobat Oton yang satu ini. Yaps, ular sanca kembang atau dikenal juga dengan piton. Ular ini cukup mudah dikenali, teman, karena ukurannya cukup besar. Piton juga merupakan ular yang tidak berbisa. Tapi jangan coba-coba bermain dengannya, teman, karena si sanca akan jadi lebih buas apabila dalam bahaya atau terdesak. Lihat saja, gerakannya dan reaksinya begitu cepat. Hop! Matan saja yang melihatnya serem begitu. Posisi tubuhnya itu loh, teman, sudah dalam posisi menyerang. Tenang, Sob, tenang. Oton baik hati dan tidak sombong kok. Duh, benar saja kan dugaan Oton. Oton cuma lewat saja, dia langsung menyerang begitu. Piton adalah ular bertubuh besar yang termasuk dalam suku Pythonidae. Panjang mereka bisa sampai 8 meter loh, bahkan lebih. Wedeh!